Okey. Okey, ni mesti nampak lain kan. Saya buat ni lain ya. Tadi saya cakap kait je DC sampai habis. Yang ni saya buat bentuk lain. Boleh ikut kreativiti nak bentuk macam mana pun. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk ni. Ini tangan. Kita mulakan dengan 5X. Lepas tu SLST naik sampai atas. Dia ada 9 baris. Boleh buat yang ni separuh, buat 5. Pasuk 4 ni warna baju. Ikut kreativiti ya. Nak macam mana. Cara buat dia, kait 5X. Lepas tu naik 5X sahaja sampai atas. Okey. Sekarang saya nak ajar cara jahit tangan. Video buat tangan tak ada ya, dia sama je macam kait lain. Okey, saya dah ajar kait-kait tadi kan. Sekarang saya nak ajar jahit. Okey. Tengok ni kaki. Okey, kemikkan supaya kita nampak kaki dia macam ni. Ini bahagian hadapan. Ini sisi dia. Kita buat macam ni dekat baju ya, dekat warna baju. Cucuk lentang macam ni dan tarik. Okey, kemudian cucuk dekat sini, dekat tepi ni, dekat tepi tangan tu dan tarik. Okey, untuk bahagian tangan saya tak letak fiber sebab dia kalau letak fiber dia akan nampak jadi keras. Jadi tak perlu letak fiber untuk bahagian tangan. Okey. Jahit dia macam tu. Cucuk sini lentang, cucuk sini, keluar dekat tengah, naikkan dekat atas ni. Okey, naikkan dekat atas ni. Kemudian cucuk lagi, bawa ke belakang. Okey, lepas tu cucuk sini. Okey, bawa ke belakang. Keluarkan dekat mana-mana yang berlubang supaya kita nak sorok simpulan tu senang. Okey. Sekarang kita simpulkan dia. Tarik, simpul dan kita sorokkan balik simpulan ni ke dalam. Okey. Kemudian kita potongkan benang. Supaya ia kelihatan kemas. Okey, siap. Ini tangan. Okey. Nanti saya ajar buat rambut. Okey. Buat kembang ni, kalau boleh buat melebihi kaki. Okey. Sebab kalau melebihi kaki, dia akan tegak. Kalau tak melebihi kaki, dia tak boleh tegak. Dia tegak bergantung pada kembang kain ni. Okey, macam ni. Nampak? Dia gantung pada kembang kain. Dia tegak. Okey. Ini siap cantum tangan. Sekarang tinggal part nak buat rambut dia. Okey.